Pembacaan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2016 tentang hak jadi Kota Sanggau. Peraturan Daerah Terpilih Pasal 4 Ayat 1
peringatan hari jadi Kota Tangsel diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 3 April. Ayat pertama, pelaksanaan peringatan hari jadi Kota Tangsel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan menggunakan pakaian adat daerah. Ayat 3, setiap memperingati hari jadi Kota Tangsel ditetapkan tema yang dapat mendorong semangat keluarga, membuat jati diri dan kecintaan daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Bab 3, ketentuan penutup pasal 5 peraturan daerah yang dibangun pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan daerah ini dengan penempatannya dalam wadah daerah Kabupaten Tangsel ditetapkan di Tangsel pada tanggal 16 September 2016. Bupati Tangsel tertanda Paulus Hadi. Demikian. Penyerahan penghargaan bantuan dan hadiah pemenang lomba. Yang pertama, penyerahan secara simbolik penerima bantuan atau santunan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta yang akan diterima. Yang pertama, santunan jaminan kematian senilai Rp42 juta kepada petani almarhum Tunjai dan kelompok tani Sinar Baru dengan KPC 221287523 yang akan diterima oleh ahli waris seorang istri dari Bapak Mabunjan Ibu Kaya. Kami silakan untuk maju. Kemudian santunan jaminan kematian senilai Rp42 juta kepada petani almarhum Agustinus Kusyanto berasal dari kelompok tani desa Sumbul Boyo KPC 221287825 dan akan diterima oleh istri almarhum Ibu Cucian. Santunan kematian juga diterima oleh Bapak Slamet senilai Rp42 juta dari tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Tangsel dalam hal ini akan diterima oleh Kepala BPBD Kabupaten Tangsel. Kami mohon untuk maju menerima secara simbolik bantuan. Kemudian juga pemenang lomba pidato perangkat daerah Kabupaten Tangsel juara pertama Sekretaris Daerah Kabupaten Tangsel Bapak Agus Susanto SE sebagai pemenang lomba dan berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp3.500.000. Juara kedua diraih oleh Badan Kepegawaian dan Lembaga Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangsel atas nama Ibu Paulina SPNSI dengan uang pemenang lomba sebesar Rp2.500.000. Juara ketiga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangsel atas nama Ibu Susi Dewi SKMKU dengan uang pemenang lomba sebesar Rp2.000.000. Dan juara favorit juri dari Kecamatan Bonti yang bersama Yesinda SP dan akan mendapatkan uang bantuan Rp500.000. Pemenang lomba paduan suara lagu bahasa Kota Tangsel kategori SMP. Juara pertama diraih oleh Kecamatan Balai. Kami persilakan pemenang untuk menerima. Juara kedua dari Kecamatan Kapuas. Juara ketiga dari Kecamatan Parigi dan juara favorit dari Kecamatan Beduai. Pemenang lomba paduan suara kategori SMA. Juara pertama Kecamatan Balai. Juara kedua Kecamatan Jangkang. Juara ketiga Kecamatan Bromi dan juara favorit lomba paduan suara kategori SMA dari Kecamatan Parigi. Untuk menerima Bupati Tangsel menyerahkan bantuan dan menerima lomba, wakil Bupati Tangsel jajaran Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangsel, kami mohon untuk maju cepat.